selamat datang di Dog Show Perkin Jabar 2023. Pada event Dog Show kali ini berlokasi di Bandung. Tepat, ini si Desmond kayaknya lagi istirahat dulu deh. Kata dia capek, soalnya jadi juara terus nih. Kan semangat juang para pahlawan kita tetap menyala. Dirgahayu Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju. Masih ingat gak nih sama si Desmond sang juara di Cipas Family? Nah, di konten spesial kemerdekaan kali ini, kita mau lihat si Desmond tanding lagi nih. Kira-kira bakal jadi juara lagi gak ya? Eits, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya. Terus jangan lupa dinyalain juga loncengnya, supaya kamu tahu nih kalau ada konten terbaru dari Cipas Family. Selamat datang di Dog Show Perkin Jabar 2023. Pada event Dog Show kali ini berlokasi di Bandung, tepatnya di Villa Istana Bunga, Lembang. Event Dog Show kali ini berlangsung selama 2 hari, pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus 2023. Jurinya bukan main-main, didatengin langsung loh dari luar negeri. Ada yang dari Thailand, Spanyol, Jepang, Filipina, Australia, sampai Serbia. Tuh kan, si Desmond udah gak sabar lagi nih mau jadi juara. Yah, namanya juga bukan Desmond kalau jalannya gak lucu. Oh iya, si Desmond ini bukan lagi jalan ya ternyata. Dia yang lagi siap-siap di atas meja nih. Lucu banget kan? Nah, sekarang giliran Desmond nih. Kata Desmond, sekarang giliranku. Formasinya keren banget ya, pada muter-muter kayak gitu. Ini si Desmond kayaknya lagi istirahat dulu deh. Kata dia capek, soalnya jadi juara terus nih. Sembari istirahat, si Desmond sedang memantau gerakan lawan nih. Ini Desmond lagi di treatment apa ya? Biar bugar. Oke deh, kita habiskan lagi pertandingan hari ini. Setelah muter-muter lagi, dan ternyata... Tuh kan, beneran menang. Lagi-lagi si Desmond juara 2 untuk yang keempat kalinya. Dalam kategori Best Baby Inbreed. Yeay! Merdeka bukanlah hanya sebuah kata, melainkan semangat yang terus berkobar dalam dada kita. Semoga semangat juang para pahlawan kita tetap menyala. Dirgahayu Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju. Terima kasih sudah menonton.